juga akan terima. Tiga ini dosa besar yang untuk kepada Allah. Ada dua dosa besar yang untuk kepada kemaluan. Pertama, orang yang melakukan hubungan zina antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah. Yang kedua, orang yang melakukan zina ataupun hubungan seksual sesama jenis, sama ada lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Golongan ini dua dosa besar yang pada kemaluan. Yang macam sekarang ni orang sibuk membincangkan tentang kelompok LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. L tu lesbian, maknanya hubungan perempuan sama perempuan. G tu gay, orang yang suka lelaki sama lelaki. Bisexual, ini orang tak berlaku. Lelaki boleh, perempuan boleh. Dia jenis mereka tak ada masalah. Membujur lalu, dia tak patah. Dia tak berlaku. Transgender ini, dia tak nak jadi dia. Dia lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Kelompok ini, kalau mereka tidak sempat bertaubat, kita khawatir mereka terjumus ke dalam dosa besar. Tapi kalau dia taubat, Allah kampungkan kesalahan itu. Yang tertib satu lagi, zina antara lelaki dan perempuan. Zina dosa besar itu kena kita ingatkan pada anak-anak adik-adik kita, ya. Zina dosa besar, dia bukan dosa kecil, dia dosa besar. Pernah di Jakarta lalu tu, ada orang besar, orang VIP juga lah, pergi ke sana. Jalan di Jakarta tu ada satu tempat, bangunan di kawasan aku, kawasan-kawasan gini juga lah. Ada satu kawasan tu bangunan 5 tingkat. Rupanya 5 tingkat tu penuh dengan perempuan. Untuk hiburan lah ni, mana yang orang pergi Jakarta ni kalau baik-baik atau tak baik-baik sungguh tu lah. Sebab Jakarta ni memang tanpa duit kita besar, kita pergi sana jadi raja lah. Tunggu airport tu jadi raja lah. Jadi satu bangunan penuh dengan perempuan untuk layanan. 5 tingkat penuh. Dekat pertama tu urut, urut kaki,